Pak menegaskan sekali lagi berarti yakin akan bertarung dengan mantunya presiden ya Pak? Oh saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, kalau mantunya malaikat pun melawan. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku siap melawan siapapun di Pilkada Sumut 2024, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Edi seusai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bakal calon kepala daerah di DPP PKB Jakarta Selasa kemarin. Ia optimis maju di Pilkada Sumut meski harus bertarung dengan menantu presiden. Hingga saat ini, Edi memang belum mendapat rekomendasi secara langsung dari partai untuk maju sebagai calon gubernur. Oleh karena itu, ia terus mencari dukungan dari satu partai ke partai lain termasuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Bobby juga sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPP PKB awal Juni. Ia bahkan mengaku sudah lulus penjaringan calon kepala daerah yang diadakan partai tersebut. Namun, Bobby belum membocorkan siapa sosok pasangan yang akan mendampinginya di Pilgub Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.